Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? Alhamdulillah, I'm fine. Have you taken a bath? Have you taken a bath? Good. Sudah. Yes. Belum. Belum. Wow. Have you breakfast? No, belum. No, belum. Okay. Yo Allah. Ini sudah 7:29 padahal. Have you opened the Microsoft Office that I shared to you last night? Yes, I have. Okay, how many questions I have given to you all? Five questions. Have you tried to answer those questions? Yes, I have answered. Yes. Others, Yelena, have you tried to answer? Yang lainnya sudah dicoba untuk menjawab soal yang saya berikan kemarin? Don't forget ya, on your video please write your name. Tulis namanya, yang tidak tahu namanya ada di pojok kanan atas videonya, tanda titik 3. Itu diklik, okay. And rename, silakan diganti namanya. Keep healthy ya, tetap jaga kesehatan, stay safe, stay at home, tetap di rumah saja. If you don't have business out there, please stay at home, tetap di rumah saja. Mohon doanya juga untuk salah satu adik junior kalian kelas 11 yang juga sudah yang terpapar COVID-19 sekarang sedang dirawat di Wisma Atlet. Okay. Even though you are at home, please always wash your hands, sering-sering cuci tangan. Okay. Setelah pegang pintu, setelah pegang apapun mainan atau apa bisa dari luar atau pagar, please wash your hands, tetap sering-sering cuci tangan. Okay, kita bahas ya. We will discuss our questions. I want to see di sini sudah ada Fariska, Alia, Wizarotul, Aufa, Ananda, Nur Adinda, Aini, Ismawati, Muhammad Ilham, Abdul Rozak, Sabrina, Nanda, Indah, Nazwa, Suaibatul, Aulia, Hasanah, Lulu, Yunjib. Ini siapa ya yang tulisannya iPhone? I don't know your name. Oh, yo, Miss, saya. Tadi saya ganti namanya, lupa. Belum dianuin. Aulia, Lulu, Yunjib, Wina. Who else? Ini siapa lagi nih? Emang ada Rifdah di kelas kita ya? Ini saya, Miss, punya saya, Aiman. Kok namanya Rifdah? Ini pakai akun kakak saya. Rifdah, Siti Zahra, Adelia, Nur Adinda, Fadila, Welsmuth, Ismawati, Nanda, Nur Alisa, Nazan, Soebatul, Aulia, Ahmad Akbar, Khairunisa, Muhammad Abian, Fadila, Zakia, Aulia. Oh, ini Zakia yang newcomer ya? New student? Iya, yeah, Miss. Where are you from? Pindahan dari mana, Zakia? Where are you from? Dari Bekasi, Miss. Man or senior high school?
tahunya kamu MAN atau senior high school? Senior high school. Aduh, aduh. Senior high school berapa di Bekasi? Hah? Senior high school apa di Bekasi? Ribuan. Senior high school? Hariduan. Hariduan di Bekasi. Iya. Why do you want to move here? Enggak apa-apa, bosan aja. Bosan. Semoga enggak bosan di MAN 21 ya. Ya, amin. Have you introduced yourself to your friends? Sudah memperkenalkan diri sama teman-temannya? Everybody, have you introduced yourself to your friend? Sudah ada, kalian sudah berkenalan dengan teman baru kalian yang bernama Zaki Aulia? Have you introduced, sudah saling berkenalan? Sudah ya? Okay, next we can see the question here. One, two, three, we will discuss our exercise today. Kita bahas latihannya ya. Yang sudah baca, this is explanation text, kira-kira what is it talking about? Apa sih yang sedang dibicarakan di sini? Apa sih yang membicarakan di sini? Bencana alam. Bencana to alam. Natural disaster. Okay, natural disaster. Bencana alam or natural disaster ya. Disaster itu bencana natural alami. Travel accident. I will determine, saya bagi dua ya, team girl and team boy. Yang merasa team girl silakan ditranslate. If I said team girl, so you have to translate. If I said team boy, please translate. Okay? Okay. We start. A natural disaster is a terrible accident. Terrible, team boy. Team boy. Team boy. Team boy treble. Team boy. Wah, tim boy-nya kemana ya, ini? Oke, okay, T-Rebel. Ya, dulu. Mengerikan, Miss. Mengerikan, oke. Okay. Salah. Mengerikan, halo, menyeramkan. Accident, team girl. Accident, kecelakaan. Flat, team boy. Oh. Apa, Miss? Flat. Banjir. Hey, banjir. Banjir. Fire, team girl. Kebakaran. Earthquake, team boy. Gempa, gempa. Gempa, gempa. Cozy, team girl. Menyebabkan. Menyebabkan. Okay, good, menyebabkan. Injure, team boy. Penderitaan. Penderitaan. Homeless, team girl. Tunawisma. Tunawisma, tidak punya rumah gitu ya. Occur, team boy. Team boy, occur. Kan pada topan, Miss. Occur. Datang. Datang, terjadi. Banjir terjadi ketika air and river, lakes, danau, streams, tepian, overflow, team girl. Overflow itu yang meluap, meluap.
Oke, okay, gue meluap pinggiran mereka. Four. Team boy, four. Apa, miss? Four. Liz. Mengalir. Oke, okay, good. Mengalir. Different, team girl. Berbeda. Berbeda. Rainstorm, team boy. Hujan badai. Oke, okay, good. Hujan badai. Brief, team girl. Menyerap air. Brief. Datar. Brief, tegas. Next, flat team boy. Flat. Tipis. Datar. Brief itu tegas, nyata ya. Sorry, ini tegas, nyata. Jadi maksudnya badai hujan yang lebat beberapa terakhir ini itu begitu sebuah nyata yang dapat menyebabkan a flood, menyebabkan banjir. If surrounding land is flat, tanah di sekitar yang adalah datar and can absorb. Absorb itu artinya apa, team boy and team girl? Menyerap. Menyerap, dapat menyerap air. Yang mana tidak akan banjir terjadi. Jadi banjir tidak akan terjadi, no flooding gitu ya. Tulisannya di sini no flooding. No flooding tidak akan terjadi banjir kalau land tanahnya datar dan dapat menyerap air. Jadi kenapa kita bisa banjir? Karena memang tidak ada lagi tempat untuk menyerap air gitu ya. If oil and hard and rocky, heavy rain cannot be absorbed where the banks are low, team boy. Rendah. Rendah. Lowland, team girl. Dataran rendah. Dataran rendah. Jadi tepian yang rendah dan sungai akan mengalir dan banjir di sekitar dataran rendah. In many part of the world, flood are the cause. Di bagian bumi, banjir are cause, disebabkan. Ini tenses apa ya? Flood are caused by tropical storms. Jenis tensesnya apa? What is kind of tense? Apa jenis tenses ya? What is kind of tense? Simple. 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 Present. Okay, simple present. Passive. Okay, good. Simple present passive. Why? Kenapa? Because? Because there is by. Okay, because there is by. Di sini ada by-nya ya. Jadi simple present passive. Jadi banjir di belahan dunia itu disebabkan oleh tropical storms atau yang disebut dengan hurricanes or typhoons. Team girl, typhoons. Topan. Okay, angin topan. They bring destructive winds, in of high speed. Team boy. Winds. Winds. Timboy winds. Angin, angin. Okay, angin. High speed, Timboy. Dengan kecepatan tinggi. Oke, okay, dengan kecepatan ini, when a flood occurs, ketika banjir terjadi, destruction, bangunan,
di sekelilingnya, dan sebagian desa and town sometimes menyapu air yang mengalir swiftly. Swiftly, team girl. Taylor Swift. Swiftly. Salah satu jenis mobil ada yang Swift deh, kalau nggak salah namanya Swift. Mengalir deras. Oke. Okay. Swiftly itu dengan cepat, gitu ya? Oh, dengan cepat. Yes. Swiftnya cepat. Ada li-nya, jadi dengan cepat. Sama dengan quick. Quick itu cepat, gitu ya? Ditambahkan LW, ditambahkan ly, ditambahkan lia sama y di belakangnya seperti ini, jadinya dengan cepat. Sama dengan fastly. Dekat kata fast, jadinya fastly, gitu ya? Artinya dengan. Beautiful, cantik, beautifully, dengan cantik, gitu ya? Slow, lambat. Slow, lambat, slowly, dengan lambat. Dengan lambat. Dengan lambat. Makna ly di, makna ly di situ. When a building caught fire, the fireman, team boy, fireman. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran, pump, team girl. Pompa air. Pompa air, invented, team boy. Menghadiri. Itu invite. Invite itu ditemukan. Ditemukan. Sebelum pompa ditemukan, people gitu ya, orang-orang membangun bridge, team girl. Group. Kejajaran orang. To fight. Team boy, fight. Berantem ya. Berantem. Melawan, lebih tepatnya melawan ya, melawan kebakaran. They pass buckets of water from to hand to be poured on the flames. Jadi mereka saling mengirimkan air dari tangan ke tangan dan sebagainya. The damage of the fire, damage of the fire, damage timber girl. Kerusakan. Oke, okay, kerusakan kebakaran di pen, team boy. Depend, team boy. Lawan katanya independ. Tergantung, miss. Okay. Tergantung, miss. Tergantung. Kerusakan kebakaran tergantung, gitu ya. In the country, team boy, team girl, country. Country, kota. Kota. Country, negara. Negara. City. Kota, village, team boy, desa, 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 but crowded, crowded, ramai, padat gitu, ramai, ramai, padat. Nah ini cities, baru cities adalah kota, 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 destroy, destroy, hancurkan, menghancurkan, menghancurkan. Blocks and neighborhoods before being menghancurkan semua seluruh blok sebelum itu dikontrol gitu ya. Next, kita jawab pertanyaan. Berarti ini adalah bicara tentang natural disaster gitu ya, bencana alam adalah sebuah kejadian sangat mengerikan. Contohnya apa saja sih? Tadi ada flood, big fire, ada earthquake gitu ya, banjir, kebakaran, dan juga gempa bumi. Tahun in this month 2021 January 2021 we have gotten many accident ya, we have gotten many natural disasters. Can you mention what are they? What disaster that Allah have, that Allah has given us in Indonesia? Amin. Amin. Mention please. Natural disaster that Allah has given us in this January 2021.
Sebutkan, mention, sebutkan please. Natural disaster. Gempa, Miss, gempa. Ada Indonesia. Gempa. Earthquake, where? Banjir, Miss, banjir. Earthquake, where? Banjir. NTT, Miss. NTT, Nusantara. Aceh. Okay. Earthquake di Mamuju ya, Mamuju Sulawesi itu ada earthquake juga. What else? Banjir, Miss. Gunung meletus. Eruption, flood, where? Where is it? Bogor. Kalimantan, Miss. Kalimantan. Bogor, Sumedang ya. Bogor, yang lebih terbaru kemarin, last day. Yesterday kemarin itu ada di puncak ya. Di Bogor. Itu ada banjir, Miss. Banjir. Kampung Melayu. Kampung Melayu kan kiriman sebenarnya. Banjir, itu puncak banjir di daerah Gunung Mas ya. Banjirnya luar biasa. Flood, tadi ada flood, earthquake, eruption, where, di mana ada eruption? Yang mengeluarkan lava, hot lava, where? Di Jawa. Merapi. Jawa Gunung Merapi. Merapi. Okay, Merapi. What else, apalagi ada flood, ada earthquake yang sudah terjadi di negeri kita ya, terus habis itu ada eruption, what else, apalagi? Gejala alam yang sudah terjadi di negeri kita. What else, apalagi? Hujan es batu ada tau, Miss. Oh ya, where is it? Emang ada hujan es batu ya, di? Kok saya gak ada? Di mana? Ada. Siapa ya? Di Samudra. Di Banten, apa namanya? Di duit. Di Cakung. Wah, Cakung hujan es batu. Cakung hujan es batu, Miss. Di rumahnya Usen, Miss. Di rumahnya Usen. Kalau kejadiannya di Cakung, berarti hoax itu. Yang di rumahnya Usen, Miss. Yang dia terjadi di tanah, biasanya tanah tuh apa tuh? Longsor. Longsor bahasa Inggrisnya apa? Longsor. Iya, bahasa Inggrisnya longsor apa? Crack. Apa? Landslide ya. Ada yang yang sudah nonton di mana ada longsor, landslide? Belum. Belum, Miss. Belum, Miss. Baca di mana ada landslide atau longsor? Daerah Jawa Barat banyak landslide ya, terjadi tanah longsor. Di Bogor, Sumedang, Miss. Daerah Sumedang. Sudah banyak ya yang terjadi disaster, natural disaster, gejala alam, natural disaster, bencana alam. Ada flood tadi, ada landslide, ada eruption, what else tadi, earthquake, gempa bumi. Itu menjadi sebuah ujian yang maha luar biasa ya untuk negara kita. Belum pandemi ini yang segera berlalu. Di Jakarta sih insya Allah gak ada yang kebanjiran ya. Mudah-mudahan gak ada yang kebanjiran. Amin. Kelebihan air, Miss, malam, Miss. Kelebihan air. Amin. Cobaan kita juga sudah semaha dahsyat ya. Kita sudah pandemi sudah berapa tahun ini? Sudah berapa tahun? Hampir 2 tahun. Dua tahun, Miss. Almost 1 year ya. Hampir setahun nih pandemi kita nih. Sampai Maret nanti hampir setahun, jangan dirayain ya. Ini bukan kesenangan. Rekor baru, Miss. Jakarta sudah pandemi, yang lainnya kena gejala alam. Tapi di sisi lain sih, kalau di daerah sudah tatap muka ya belajarnya. Sudah bertemu di sekolah dengan setengah-setengah kelas. Alhamdulillah, ya Allah. Ya, semuanya tergantung Pemda ya. Bagaimana cara menyelesaikan dengan cepat. Jadi mudah-mudahan segeralah Jakarta badainya segera berlalu ya, badai pandemi. Badai COVID-19 segera berlalu. Amin. Jadi biar kita bisa tatap muka, ketemu. Bisa saya menyapa secara langsung. Jadi tetap keep healthy, tetap jaga kesehatan, guys. Karena korbannya tetap semakin meningkat kalau di Jakarta ya. Kalau di daerah lain mungkin tidak terlalu. Kalau di Jakarta semakin meningkat. Lanjut, kita baca number one ya. What is the main idea of the text? Berarti teks di atas main idea.
What is the answer? Gagasan utama ya, Miss. Okay. Gagasan utama, ide pokok gitu ya. Ide pokok, gagasan utama. Yeah. What is the answer? Saya minta itu deh yang jawab deh, Ilham deh, Ilham Hawari. What is the answer A, B, C, D, E? Yang kemarin berarti ini udah ada di layar. I ini to explore hey natural phenomenon iya yeah. bukan angin c rumah saya langsung hujan lebat loh. Heavy rain. Meteor rain. Cuma kalian, how about your place? It's heavy rain. No, miss, no. Cerah. Cerah. Cerah, ya Allah. Cerah, miss. Saya nur, disini nur. Hujan lebat tuh. Ada Ilham, miss. Dilindungi sini, miss. Ada Ilham. Tidak cakung dilindungi, miss. Ada Ilham, miss, pawang. Maksud kamu tempat saya tidak dilindungi. Ya, begitu kan enggak rekut Ilham. What is the answer number one? Apa jawabannya number one nih? Hey. Who explain natural phenomenon? Ah. Yang lain others do you agree sepakat jawabannya adalah A to explain natural phenomenon? B. Saya ngikut Ilham aja, Miss. B. Guys, remember one thing. Nanti kalau memang kelas 11 jadi AKM, ada penilaian di kelas 11, berarti mau tidak mau kalian sudah diuji di kelas 11 gitu ya. Karena nyatanya kan ada AKM di kelas 11. Setiap pelajaran bahasa Inggris itu inti dari bahasa Inggris itu soalnya pasti nggak akan jauh-jauh dari teks. You will be given a text. Kamu akan diberikan sebuah teks and after that setelah itu akan dibahas diberikan questions, soal-soalnya gitu ya. Ini adalah soal ujian nasional tahun 2011 saya ambil 2012 sorry. Ujian nasional tahun 2012. If you wanna get main idea, remember ya, if you wanna get main idea, kalau kamu ingin dapetin main idea ataupun ide pokok, ataupun topik, main idea, ide pokok, topik, dan sebagainya. Pokoknya inti dari teks tersebut, you have to see paragraph 1. Karena jawabannya itu pasti ada di paragraph 1. Jadi yang harus kalian lihat pertama kali adalah the first thing you have to do, to see paragraph 1. Lihat paragraph 2-1-nya. Di sini ada a natural disaster is terrible accident, gitu ya. Bencana alam adalah kejadian yang mengerikan. Terus dia menjelaskan bencana alamnya apa saja, flood, fire, earthquake, gitu ya. Berarti yang sedang dia bicarakan apa ini? Bencana alam. Yes, dia sedang bicara natural disaster. Nah, paragraf 2 kan dia menjelaskan flood, gitu ya. Banjir terjadi when the water of rivers bla 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 ketika air sungai danau dan tepian meluap gitu kan overflow itu paragraf 2 benar nggak dia bicara tentang flood paragraf 3-nya dia masih bicara tentang flood yang paragraf 4-nya dia bicara fire gitu ya paragraf the last paragraf dia juga bicara fire. Dia ada bicara ethos, fire, flood, gitu ya. Berarti dia bicara tentang this one. Ini ada di sini. Natural disaster. Jadi kalau mau cari ide pokok, langsung lihat paragraf. One. Okay, so the answer is A, B, C, D, E. C. Jawabannya adalah C. Okay, good. The answer is C. Ini ya, jawabannya C ya. Next, number 2. What can possibly prevent? Apa itu prevent? Mencegah. Okay, good. Apa yang dapat mencegah river? Sungai. Lex? Danau. Danau overflowing tadi?
meluap. Danau. Oke, okay. Apa yang bisa mencegah sungai dan danau meluap? Bagaimana caranya? B. D. Hike bank. A hike bank. Ya. Namanya A B C D. Yang D. D. High bank itu artinya apa? High bank. Tepian yang tinggi. Tepian yang tinggi. How do you know? Jawabannya ada di mana? Enggak ada di situ, Miss. Tapi di situ kan menjelaskan kalau banjir gara-gara tepinya pendek. Nah, ini untuk mencegahnya berarti tepiannya tinggi gitu, Miss. Iya. Flood terjadi ketika sungai, air, ini ya, teksnya sungai, danau, dan tepian meluap di mana pinggiran mereka mengalir ke tanah sekelilingnya, gitu ya. Ini di mana the banks, di mana tepiannya rendah, karena dia tepiannya rendah gitu ya, maka sungai bisa meluap. Yeah. Ya, itu logikanya. Jadi gimana biar dia tidak meluap, maka banks-nya harus high. Ya, harus high. Kalau di sini low, dia harus high. So the answer is D. D, a high bank. Jadi gimana cara mencegah sungai biar tidak meluap adalah dengan tepian yang tinggi. We know number three, we know from the text. Kita tahu dari teks, titik-titik, berarti kesimpulannya apa nih? Number three, kita tahu dari teks, berarti kesimpulannya tanya ya. River can sweep heavy flood. Apa artinya? No. Sungai dapat menyapu banjir besar. Yang B, people can make money from flood. Waduh, ini money orientation ini. Orang dapat menghasilkan uang dari banjir. Iya. Astagfirullah. Kalian istighfar dong sebagai anak agama dong. Astagfirullah. Astagfirullah. The destruction by flood is always less severe. Kerusakan akibat banjir selalu tidak terlalu parah. Mm-hmm. Wah, ini nggak fakta banget ya. Di mana-mana kalau udah banjir, udah rusak. Bahkan ada yang di Kalimantan itu rumahnya terbawa banjir ya. Lanjut. Wafli mau nanya apa, Wafli? Water flood is absorbed by land. Banjir diserap oleh tanah, Miss. Benar nggak sih banjir diserap oleh tanah? Nah. Benar nggak sih banjir diserap oleh tanah? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Saya kan bukan anak IPA, Miss. Apa bukan? Banjir diserap oleh tanah, kan tadi kan di atas dijelaskan ya, kalau misalnya tidak ada tidak ada tanah. Nih, if surrounding land, jika tanah di sekitarnya datar, gitu kan, flat, and can absorb the water, dapat menyerap water, maka no flooding will occur, tidak akan ada terjadi banjir. Jadi gimana banjir itu tidak terjadi adalah dengan adanya tanah. Tanah yang bisa absorb. Apa tadi absorb? Menyerap. Menyerap. Jadi air menyerap. Itu bisa diserap oleh tanah. Benar atau tidak? Air banjir diserap oleh tanah? Benar. Benar. Tapi juga benar. Tahu Ilham. Benar kata Pak ini. Kata Pak Ilham. Bangga gue, Cip. Kalau yang I itu kan tidak general ya, kan dia di situ dibilangnya di sebagian dunia. Di bagian dunia lain gitu kan, bukan dunia lain, maksudnya di bagian dunia gitu kan, banjir disebabkan oleh tifun gitu kan. Tapi kan tidak selalu, kalau di Indonesia kan nggak jarang ada tifun ya. Oh iya.
jarang ada tifun gitu kan. Dan sebenarnya secara logika angin topan itu kan tidak terlalu membuat banjir ya. Yang membuat banjir itu adalah rainstorm, badai hujan itu sendiri kan. Di sini hanya ditulis di banyak di bagian dunia itu banjir bisa disebabkan oleh tifun yang dimana dia karena angin yang membawa dengan kecepatan tinggi. Jadi tifun itu, angin topan itu membawa angin itu dengan kecepatan tinggi termasuk membawa hujan itu. Jadi kan intinya itu jadi dari rain juga kan, flood itu juga dari rain, dari hujan yang besar itu. Makanya dia tetap terjadinya flat gitu kan. Berarti the answer is D. The answer is D. Number 4, we know from the text, kita bisa menyimpulkan di teks di atas bahwa the pump is the only tool. Apa tuh the pump tadi? Pompa. Pompa adalah satu-satunya alat. Benar nggak sih salah satunya alat? Enggak, Miss. Enggak dong. Tidak. The pump has people to fight fire more efficiently. Enggak. Benar. Pompa membantu orang untuk melawan api dengan efisien. Benar nggak? Tadi kan ada yang dibaca sama siapa? Yang tadi saya bilang fight, mana fight nih? The pumps yang ditemukan orang-orang gitu kan membentuk kelompok untuk fight fires, untuk melawan api. Berarti itu juga salah satu cara yang efektif gitu ya. Coba kita lihat yang lain. Fire in the big cities always very big. Kebakaran di kota besar selalu sangat besar. Benar nggak? Benar. Ya, benar. Benar. Selalu. Ada kata always loh. Selalu. Be careful. Remember. Ada kata always. Selalu. Selalu. Sangat besar. Enggak. 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 People no longer use bucket control fire. Orang tidak lagi menggunakan ember untuk mengendalikan api. Iya, tidak ada orang lagi yang menggunakan ember untuk mengendalikan api. Benar enggak? Oh, ada Mr. Emis ya. Yang tetap mereka ya, kan, kalau misalnya tiba-tiba kejadiannya emang tetangganya mau enggak mau dia harus pakai ember ya, pakai bucket kan? Iya. Yeah. Jadi kalau tapi di situ saya people no longer, nggak ada lagi orang, nggak mungkin dong, ya nggak. Only firemen can control fires. Hanya apa? Tugas. Hanya pemadam kebakaran yang bisa menangani, nggak? Hanya petugas, nggak dong. Kita juga bisa mengontrolnya ya. Masa kalau dalam kebakaran kita diem aja nunggu firemen datang, nggak kan ya? Kita pasti sih something you have to do, harus melakukan sesuatu. So the answer is B. Pompa membantu orang untuk melawan fire, kebakaran. They bring number 5, the last number. They bring destructive, bla bla bla. The underline word mana yang digaris bawahi? They. Nah, they. Berarti refers to. Kalau ada kata refers, berarti dia menanyakan kembali ke siapa, gitu ya? Ya. Jawabannya apa? Ketopan. Hurricanes or tyfoons. Hurricanes or tyfoons. Di sini kalimatnya ada di paragraf 3 ya, ini ya. 3. Nah, ini they di sini kembali kepada siapa? They yang ini in many part menyebabkan badai tropical yang disebut hurricanes or tyfoons. Mereka, nah, mereka ini kembali kepada badai ini ya. Badai tropikal ini yaitu hurricanes or typhoon. So the answer is E. The answer is E. Okay, that is our discussion about exercise today. Any questions? Ada pertanyaan? Wah, chatnya udah banyak Bi. Alhamdulillah, awal. Berawal dari apa sih nanyanya? Kok jadi ramai? Ilham.
Anjir. Mimpi apa? Loh, mimpi apa? Kenapa menanya mimpi apa? Banyak ulamanya dicakung, ini sombong banget. Hah, Ilham, bukan Yunjib. Yunjib yang dengan cakung. Kotak kontainer. Betul, benar kotak kontainer. Isinya kontainer semua kalau cakung mah. Yoi. Aiman megang surga. Emang Ridwan, Aiman. Cakung yang tawuran Goibun. Apa sih Goibun? Kuangibun. Kuangibun. Abis mimpi Inggris, Jack. Kau mah temannya lagi semangat juga. Oke, silakan di... Kita mengadakan polling, silakan dilihat pollingnya ya. Kita tes. One. Langsung dijawab di sini ya, langsung dijawab di pollingnya ya. Kita tes kosakata yang sudah saya berikan tadi, apakah kalian masih ingat? Do you still remember the vocabularies I have given to you all? One, two, three. Saya kasih waktu hanya 3 menit, 3 menit untuk menjawab. 3 menit. Sudah dibuka ya? Sudah bisa ya dibuka pollingnya? Ini ada di layarnya. Ada di layarnya tampil Ilham. Di layar kamu nggak tampil Ilham? Udah, Miss. 1 menit berlalu, 2 minutes again. Sudah 3 siswa yang mengumpulkan? Still 31 students. Sudah 4, 5, 6, 7, 8 yang sudah mengumpulkan. 8 students. 8 siswa mengumpulkan. Dua menit berlalu, sudah 21 yang mengumpulkan. Dua puluh lima sudah mengumpulkan menuju 3 menit. Setelah ini polling saya tutup. 25 masih ada 9 lagi yang belum mengumpulkan ya. Oke, okay, time is over. Sudah 3 menit berlalu, saya tutup pollingnya. I will end the polling 31. Only 31 students submit here. Saya tutup pollingnya ya. 1, 2, 3, and click. Oke, okay, saya kasih hasilnya.
Okay, do you see the result? Bisa dilihat hasil pollingnya? Can you see? Yes, I can see. Okay, good. You can see. Number one, rainstorm. Tadi apa ya, rainstorm? Hujan lebat. Hujan lebat. Masih ada yang menjawab badai salju. Masih ada yang menjawab tetesan air. Hello, wake up, wake up. Bangun, bangun. Morning, morning. Rainnya aja udah jelas-jelas hujan ya. 90% menjawab benar. 28 siswa correct. 3 students incorrect. Absorb. Absorb apa absorb? Menyerap. Oke, menyerap. 28 students correct. 28 siswa benar. Selebihnya menjawab, menjawab meluap. 2 siswa meneteskan. 3 students incorrect. Absorb itu menyerap ya. Overflow. Overflow itu 28 students correct, meluap. Dataran rendah. Wah, ada yang menjawab dataran rendah juga ini. Overflow yang benar adalah meluap. Oke, okay, good. Defend itu bergantung. Menjawab, mengikuti, menekankan, menangkap. Defend itu antonimnya apa ya? Lawan katanya apa ya? Depend lawan katanya independent. In, ada in-nya ya, independent, tidak bergantung. Jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya hari kemerdekaan berarti kan Independence Day gitu kan. Hari kemerdekaan. Makanya kemerdekaan itu kan artinya bebas. Independence itu bebas, tidak bergantung. Kalau depend bergantung. Blast, crowded. Crowded 28, correct, padat, masih ada yang jawab lengang, jarang, padahal lengang sama jarang sudah sinoniman ya. Nah, mungkin jawabannya ini langka, oke. Okay. Thank you for your attention. Any question here? Ada pertanyaan di sini? Tidak ada, Mi. Oke, okay, if you understand, give me your thumb, berikan thumb ya. Give me your thumb di reaction sini. Like me, give me your thumb, like me, I have. Oke, okay, Adelia sudah. Aulia, Nanda, Sabrina, oke, okay. Wafi, oke, okay. Abian, oke, okay. Nazwa, oke, okay. Oke, okay, Ananda, oke, okay. Aini, Muta, Bizaratul, Aufa, oke, okay. Nanda, Muhammad, Abian, dia pesta-pesta, Muhammad Hussein, oke, okay. Indah Cemara, oke, okay. Oke, okay. Khoyurul, oke, okay. Oke, okay, good, any questions more? Bizaratul, nanti japri saya ya, yang tidak hadir siapa ya? Sama Indah, Miss. Oh yaudah, Indah nanti japri saya, Indah ya. Ini ada 34, berarti jumlahnya di sini ada 34. Siswa kita berapa? 36 ya? 36 ya? 38. Oh berarti 34, berarti ada 4 yang tidak hadir ya? Iya. For students nih yang tidak hadir, saya nggak tahu nih kira-kira siapa nih. Oke. Okay. Handphone Bunda mana? I will take the picture. Give me your best smile. Berikan senyuman terbaik kalian. Siap ya? One, two. Wait. Assalamualaikum, Bu Rindi. Okay, give me your best smile. One, two, three. Wait ya, aku kameranya aneh. Oke. Okay. One, two. Next slide. Slide selanjutnya. Fadila, Amelia, Fayurunisa, Abdul Aziz, Wafli, Abrar. Itu gak, tidak on ya videonya. One, two. Three. Oke. Okay. Silakan disiapkan. Esta Edo. E
taat na. Ustaz na. Rodoan bilisan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your spirit today. We will see you next week. Bye. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.